Solat jama adalah solat yang dikumpulkan atau dua solat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Macam-macam solat jama solat jamak takdim yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur atau menggabungkan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib sholat jamak takhir yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu asar atau menggabungkan sholat maghrib dengan isya yang dikerjakan pada waktu isya syarat-syarat sholat jamak. Syarat jamak takdim satu dimulai dengan sholat yang pertama, dua peniat menjamak pada saat akan melaksanakan sholat, tiga keduanya berurutan tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau yang lain. Syarat jamak takhir satu berniat jamak takhir yang dilakukan pada awal sholat yang pertama dua masih melakukan perjalanan ketika datang sholat yang kedua tiga lebih utama dilaksanakan secara berurutan tata cara sholat jamak takdim satu berniat menjamak sholat yang pertama zuhur dengan jamak takdim kedua takbiratul ihram tiga sholat zuhur Empat rokaat, seperti biasa, empat salam. Setelah salam sholat yang pertama, ini langsung berdiri, tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain. 5. Berdiri dan niat sholat yang kedua yaitu asar 6. Takbiratul ihram 7. Sholat asar 4. Rokaat seperti biasa 8. Salam Sholat kosor Sholat kosor adalah sholat yang diringkas, bilangan rokaatnya, misalnya sholat yang seharusnya empat rokaat menjadi dua rokaat. sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang berjumlah empat rokaat seperti sholat zuhur asar dan isya syarat-syarat sholat kosor Pertama, tujuan berpergian orang tersebut bukan untuk maksiat. Kedua, jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua hari Marhala, atau setara dengan 16 farsa, ketiga orang meringkas sholat itu mengerjakan sholat yang jumlah rokaatnya empat, keempat niat mengkosor. Salat berbarengan dengan takbiratul ihram. Kelima orang yang mengkosor salat tidak boleh makmum dengan orang yang mukim, yaitu orang yang salat secara sempurna. Tata cara sholat kosor. Pertama, membaca niat. Contoh niat kosor sholat duhur. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat 2 rakaat. 4. Salam.